Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah makan SR di edisi Kamis 6 Januari 2022. Ada banyak bis yang sedang beristirahat. Ada bis Budiman, Arya Jaya, DMH, dan masih banyak lagi bis pariwisata lainnya. Jadi nanti kita lihat lebih dekat ya. Persiapan dulu nih, mau nyebrang. Saya sudah berada di parkiran. Kita lihat ada bis apa saja. Yang ini yang sudah kelihatan ya, ada bis Ariel Jaya Trans, ada James Go, kemudian Budiman, Sentran, DMH, Jekal Holiday, kemudian ada Kupu-Kupu Ayu. Oh, ini yang Gana Putra Rahayu ya, bukan Kupu-Kupu Ayu. Bis Budiman 3E197 bersama 198. Nah, ini biasanya di hari Minggu yang ramai, cuma memang karena masih libur. Banyak yang liburan juga, jadi di SR di Kamis sore ini cukup banyak. Ada Budiman, ada DMH ya. James Go. Kemudian ada Saka. DMH Trans, CS Trans. Ada BGS. Jadi BGS ini datang. Ada logo EMCI. Nah, ini juga nih ada velg FT juga ini. Ini ada Jekal Holiday, CS Trans. Jadi saya sempat lihat ini di Pangandaran. Oke, kita lihat di parkiran sebelah sini. Dari James Go DMH. Ada Saka Trans. Ajar maghrib ya. Demulindo Raja Utama. Ada satu unit DRW.
boleh salah saya lihat dua, satu lagi kemungkinan udah berangkat. Dan trans James Bu Arsaka Adi Jaya lampunya mulai nyala-nyala ya, mantap. Jendela 39 mau melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah. Jadi untuk informasi di rumah makan SR di kesempatan sore ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan Jendela 39 dari rumah makan SR di jalur Raja Pola menuju Cihaur, Ciamis, Jawa Barat.